lagi dengan saya Hesbon Nenggolan. Kali ini kita akan mempelajari membuat daftar isi secara otomatis, tentunya di Microsoft Word. Baik, yang pertama dalam membuat daftar isi, tentu kita yang sudah saya aktifkan nomor halamannya juga. Seperti ini, mulai dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi. Nah, kita awali dari makalah ini. Ini kita blok, kemudian pilih add text di judul utama awal, kemudian yang berikut kata pengantar. Ini diblok lagi. Kita buat juga di level 1. Kembalikan ke awal. Lalu daftar isi kita buat itu di level 1. Artinya apa? Level 1 itu adalah judul dari setiap babnya. Nah, oke, berikut bab 1 ini juga level 1. Kita posisikan ke tengah. Nah, ini satu ini kita buat menjadi level 2. Artinya nanti dia di bawah atau anak dari level 1. Nah, ini dia level 2. Kita aktifkan nomornya kalau memang harus ada nomor. Ini menjalankan ini level 2 juga. Lalu ini level 3. Level 2. Ya. Ini level 2 juga. Nah, bab 2 ini kita kembalikan ke level 1 karena dia induk judul. Dan ini level 2. Level 2 ya. Ini level 2. Menutup naskah level 2. Level 2. Juga level 2. Level 2 juga. Dan semua kita buat level 2. Andai kan ada anak judulnya, nanti kita buat level 3. Tapi ini tidak ada anak judul, sampai di level 2 saja. Oke, kira-kira ini. Jadi tadi ada dua bab sebagai induk, bab 1 dan bab 2. Nah, yang tadi kita sudah berikan di attack level 1, level 2 itu, kemudian terserah pilih yang mana. Yang 1 atau yang ini. Oke.
Misalnya kita pilih yang automatic table one. Lihat hasilnya. Daftar isi hadir secara otomatis. Dan kalau mau dihapus boleh. Ini dia sekarang. Sangat mudah. Sangat mudah. Demikian video tutorial kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.